Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Anak-anakku, mari kita lanjutkan tadarus kita. Pagi hari ini kita akan membaca surat Al-Baqarah ayat 176. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ليس البر أن تولوا وجوهكم قبال المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون صدق الله العظيم. Ayat 176 itu masih menjadi penjelasan dari ayat sebelumnya, yaitu tentang orang-orang yang telah diberikan kitab oleh Allah. Nah, Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab. Namun di antara mereka masih ada yang berselisih paham karena mereka tidak mau berpegang teguh kepada kitab Allah. Jadi setiap permasalahan, setiap problem bisa kita selesaikan selama kita mau menerima Al-Qur'an dengan kebersihan jiwa kita. Jangan memaksakan Al-Qur'an harus seperti keinginan kita, tapi kitalah yang harus menyesuaikan dengan isi Al-Qur'an. Lalu pada ayat 177, ayat ini cukup panjang, pada intinya adalah yang disebut dengan kebaikan, al-birra atau kebaikan itu adalah ketika kita menetapi rukun iman. Jadi kalau kita bisa menjalankan rukun iman yang 6 itu, walaupun di ayat ini memang tidak disebutkan penuh 6, tetapi pada intinya adalah kebaikan itu kalau kita selalu beriman kepada rukun iman. Itu kalau saya terangkan akan panjang dalam tadarus kita kali ini. Lalu tidak cukup hanya kita beriman, harus dibuktikan dengan amal perbuatan. Di antara yang disebutkan di sini adalah mendirikan sholat dan berzakat, berbagi, berderma, peduli terhadap lingkungan yang ada. Kemudian kita harus selalu bersabar menjalankan perintah Allah. Itulah orang-orang yang disebut orang yang benar, alladzina shadaqu. Mereka itulah orang-orang yang benar. Wa ulaika humul muttaqun, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Jadi sekali lagi, kita tidak bisa membahas lebih luas lagi karena keterbatasan waktu.
Yang terpenting, tetap jaga keimanan kita, tetap beramal kebaikan sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Mari berdoa, semoga Allah meridai kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, berikanlah kekuatan kepada kami, satu ketetapan hati untuk tetap menjadi seorang mukmin yang setia kepada ajaran-Mu dan senantiasa menjalankan perintah-perintah-Mu. Jauhkan kami dari sifat aniaya, sifat kesombongan, sifat iri dengki. Ya Allah, ampuni dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dan dosa para pemimpin bangsa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu rasa.